Boleh. 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 Kok gak mati? Sisa cuman itunya doang. Makan. 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 So guys, hari ini kita bakal mainin game Rover Rage, dimana kita memainkan game baru yang mungkin genrenya belum pernah ada ya. Dan ini adalah game yang pertama kalinya gua mainin dengan jenis ini. Betul, kalau misalkan kalian mau download game ini, langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah, biar kalian lebih mudah dan juga cepet nyarinya ya. Jadi gua main game ini tuh bukan seru pas lagi battlenya doang ya, tapi seru untuk modifikasinya. Kita udah masuk lobby. BTW kalau untuk solo mode itu orangnya ada 10 orang. Kalau misalkan duo itu ada 20 orang. Jadi ini gamenya udah bisa solo sama duo. Mungkin nanti bisa squad juga. Dan nanti untuk yang duo gua bakalan coba sama Egi. Tapi karena ini belum rilis, gua udah sama Egi main di solo tapi match bareng gitu loh. Jadi kita masuk ke server yang sama dan nanti cuplikannya bakalan ada setelah yang ini ya. Oh ya, by the way, ini musiknya gua matiin ya, takutnya mengganggu sound effect. Jadi di sini bakalan ada suara tembak-tembakan dan juga suara angin aja. Kalau kalian pecinta game Battle Royale mungkin tahu ya, tapi di sini bukan bunuh-bunuhan doang. Tapi kita ngumpulin poin dan ngelut tuh. Cara ngelutnya kayak gitu, guys. Tuh, ini musuhnya masih kecil nih. Musuhnya masih kecil nih. Kita dapat kill 1, lumayan ya. Dan kita bisa ngelut-ngelut tuh. Weh, ini bukan lootan ternyata. Talah. Talah. Itu bukan lootan, Okto. Saya kira lootan, Bapak. 12 seconds later. Lihat deh yang kecil-kecil itu ya. Nah, kalau kecil itu mati, gua mati, guys. Jadi kayak itu intinya gitu loh. Oke, kita bisa modif. Ya kagak ada bahan, Pak. Tolong. Gue bunuh diri aja. Kayak di sini kita bisa modifikasi-modifikasi. Jadi kita bisa battle, kita bisa modifikasi, bisa upgrade, ngelut kemana-mana. Itu di waktu yang real time battle kayak gitu ya. Ada lootan. Kita ambil dulu kali ya. And then kita upgrade. Kita modify. Oke, sip, mantap. Mantap. Mampus lu. Gue udah gede sekarang, ha? Mau apa lu? Oh ya, ada loot. Oh ya, kalau misalkan kalian lihat pojok kiri atas, itu tuh ada capacity gitu loh. Jadi awalnya kita tuh kapasitasnya cuman pakai barang-barang sampai 50 doang. Jadi modifikasinya masukin barang-barang itu cuman 50. Jadi semua partikel yang ada di sini tuh ada kayak angkanya gitu, guys. Kok hilang sih sebelahnya? Oh, aku melihat orang. Aku melihat orang. Rip M. Rip M. Oke. Dia kabur apa? Weh, jangan ngelut dulu dong. Jangan ngelut dulu Anda ya. Oke, kita bantai di sini. 12 seconds later. Tolong. Ya. Ya Allah. Nol lagi dong. Oke, gua capture semua, capture semua. Oke. Jadi gue favoritnya itu ada yang sniper, guys. Tembakan sniper. Nanti kalian bisa lihat pas gue sama Egi main ya. Oh, tuh lihat tuh. Di sini tuh ada kayak lambang tank gitu. Dan di sana kita bisa mendapatkan capturean yang bagus. Kalau di sini kan capturannya kayak model-model biasa gitu loh. Ada yang kecil, ada yang sedang gitu kan. Oke, kapasitas kita udah 100 sekarang. Kita bisa modif lagi sih sebenarnya. Cuman barang-barang kita item kepencet, maaf. Barang-barang kita masih kurang nih. Kita ngelut-ngelut dulu aja buat ngumpulin poin. Sama kalau misalkan kita lagi diserang, bisa ini ya, bisa nge-repair ya. Itu ada orang, Pak. Meledak nih. Kedeketan. Dia ada shieldnya dong. Ayo, hancur jadi debu. Jadi debu. Kill ya. Makan. Kill. Kita kalau nge-repair tinggal modify terus apply. Jadi kalau misalkan ada yang tuh, ada yang cedera tuh yang hijau-hijau tuh, bisa langsung ya. Weh, ada orang.
kita hajar. Wah, ada laser. Ah, ada laser. Ada laser. Ada laser. Orang lagi. Ya Allah, itu yang gede. Ah! Kabur! 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 Dan ini kita ngumpulin poin itu sampai bertahan total 15 menit. Sekarang sisa kita 5 menit lagi, guys. Lawan kita ada yang namanya SpongeBob, anjir. Mantep dah. Yah, udah diambil ya? Yah. Udah diambil. Kayaknya kita modifikasi sendiri, Pak. Ini kita remove, kita remove. Kita pakai ini. Lalu kita tambahin ini. Ini apa ya, by the way? Oh, ini shield. Mantap. Oke, kita tambahin aja semua. Yang bisa kita masukin anjir. Oke, waktu 3 menit. Kita masih rank 8. Ya, gua kesini, itunya kesono. Ya, jadi makanan si nomor 1 lagi. Ini mah, Pak. Makin kaya dia dong. Biji mana? Oh, ada orang. Oh, dia nih. Dia nih. Weh. Mampus. Hancur lu. Yeh. Yih. Mati lu. Dan kita cuman bisa modif. Oh, kita tambahin aja. Mungkin ini. Ya Allah. Yeh. Lagi modif, weh. Lagi modif, weh. Hampir mati tuh dia. Gue dibully. Apa-apa, tolong, Pak. Tolong. Modif. Mampus. Weh, kembar siam kita. Gua gulung lu. Abis lu. Apa? Abis lu. Ya Allah. Mati nih. Weh, gue keceret. Wow. Akhirnya kita ngekill. Tapi itu kayaknya bukan yang pertama deh. Itu yang pertama bukan deh. Abis-abisan banget kita. 12 seconds later. Kisah rank 2. Oke, ini saatnya kita serius. Ya guys, selain kita bisa battle kayak tadi, kita juga bisa modif-modif sesuai sama kita. Misalkan tadi model yang pakai kaki kayak gini nih, ternyata sering kebalik. Jadi kalian bisa modif yang kayak model begini nih. Yoi. Gua bikin yang kapasitasnya 100 ya. Dan sebenarnya di sini bisa modif sampai kapasitas 200 nih. Gua juga masih belum tahu, jujur aja ya, 200 itu kayak gimana. Mungkin gua bakalan coba bikin model yang untuk 200 nantinya ya. It's the dream.
Oke, setelah gua membuat, kita coba test drive ya. Lumayan lama. Walah. Langsung dong. Anda ini ya. Hah? Hah? Buset. Shieldnya dia banyak banget. Buset, shieldnya dia banyak banget. Oke. Oke, hancur juga ya. Nah, ini yang sniper yang gua bilang, guys. Ini imba banget, Pak. Sumpah. Bu. Hilang enggak lu? Hilang. Nih, hilang lagi. kena. Ya gitulah ya pokoknya. Ini gue cuman asal-asalan aja by the way. So mungkin abis ini gue bakalan liatin cuplikan gue pas main sama Egi, itu seru banget. Jadi kita langsung lihat aja, oke? Okay? Ini orang bukan? Ada yang modif. Itu lu bukan sih? Enggak, modif nggak bisa dihit kayaknya. Atau lu tunggu sampai dia kelar modif. Emang iya? Tadi gue digituin. Mampus, gua langsung nyerang intinya. Ku kejar erat-erat. Is that Yugi? Is that Yugi? Is that Yugi? Wah, kok banyak? Weh, 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 tolong! Tolong! Hei, weh, terbang dia. Mampus. Ini siapa nih? Tiga, no! Gua matiin lu pada. No! Ini siapa yang lagi lompat-lompat? Dia itu. Gak ada orang lain. No. Ada itu apa tuh? Gua enggak bisa gerak sama sekali, anjir. Enggak ada kaki gua. Mampus lu. I'm back, mother father. I'm back. Aduh. Wow, gua kena tembak. Gua kabur. Gua modify. Ada orang lagi, awas itu. Biarin, gua ngincer lu aja. Dia enggak kena-kena ke gua. Mati lu. Wah. Mati lu. Wah. Oh, gua lihat yang lagi loncat bukan? Itu lu. Iya, lagi kebalik-balik itu dia. Oh, itu lu. Oh, itu lu musuhnya. Oke, kita hancurkan orang yang sama dulu. Kita enggak boleh bikin dia berkuasa. Kayak hitam kuat banget anjir. Di balik bukit kan? Lu nembakin gua. Si monyet lu yang pakai senjata itu anjir. Weh. No way. Ya Allah, baru aja gua ngemodif. Ya Allah, dari jauh kayak gitu tembus. Ya Allah. Ini mah udah lu yang berkuasa anjir. Tolong, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi bo, aduh. Si monyet, kuat dua kaki doang Egi. Monyet, Egi bangsat. Mati lu. Cing, gua enggak ada kepalanya lagi, bangsat. Wah, anjing. Anjir. Mati lu. Tolong. Anjir, ada shield-nya anjir. Wah, anjir. Tapi bohong. Mati. Jarak deket jelek anjir. Oh, bisa deh. Boleh. Kok gak mati? Sisa cuman itunya doang. Makan.
Makan. Makan. Iya. Yeah. Nice try, nice kok try. Kok kill gua 2? Oh iya kan gua cuman ngehit-ngehit lu. Iya, iya dari tadi anjing. Gua kabur pakai yang kecilnya itu terus-terusan. Ya udahlah, mungkin sampai sini aja untuk Rover Rage, dan gua ditemenin Egy Mulhan. Jangan lupa di subscribe channelnya, ada di link deskripsi, dan bagi kalian semua yang mau mainin game ini, cek juga link deskripsi karena gua taruh linknya di sana. Oke, sampai sini aja dari gua. Thank you semuanya. Bye-bye.